sahabat, dimanapun Anda berada pada sore hari ini, saya akan memvideokan bagaimana saya mencangkul. Karena ada beberapa orang teman-teman yang belum kenal dengan saya menanyakan, apakah Bapak bisa mencangkul? Apakah Bapak pernah mencangkul? Saya lihat Bapak ini bukan wajah seorang petani. Ada yang mengatakan saya ini wajahnya wajah penjabat. Wajah penjabat ya guys. Jadi saya akan perlihatkan bahwa saya bisa mencangkul. Dan ini taman kebun mini saya ini, saya sendiri yang cangkul tanpa ada mengupahkan sama orang lain. Saya anggap ini olahraga untuk mengeluarkan keringat ya guys. Ya para sahabat yang masih ragu bahwa saya ini pandai mencangkul atau tidak, ini lihat tapak tangan saya ini, ya alhamdulillah ya. Ini cincin saya, kalau saya mencangkul cincin saya lepaskan. Saya lepaskan cincinnya. Ini yang suka, yang hobi cincin, saya juga hobi cincin. Mulai dari SD saya pakai cincin terus, tapi SD sebelah aja. Jadi ini saya lepaskan. Nah, kalau saya mencangkul cincin saya lepaskan. Oke guys, kita akan coba lihatkan bahwa saya juga bisa mencangkul. Keringatan guys, ya sahabat-sahabat, keringat keluar, peluh keluar, sehat insya Allah sehat. Terima kasih. Inilah cara saya mencangkul, tidak memaksakan diri. Yang penting kapan capek kita istirahat. Alhamdulillah para sahabat, sudah selesai ya. Sampai ini terlihat selesai. Alhamdulillah. Ini sudah selesai tanamannya, cangkulannya sudah selesai ini. Untuk satu bulut nanti tinggal kita kasih pupuk ya, Gilio dan Power NASA. Kangkungnya tinggal sedikit lagi sahabat.
insya Allah besok selesai itu. Oh, itu ada anak saya tuh, ha. Ikut membersihkan daun. Kecil-kecil kita ajar untuk bekerja. Kita kasih contoh untuk bekerja supaya besarnya sudah terlatih. Alhamdulillah, ini kebun kebun mini saya di samping rumah. Oke, kalau ingin paham, ingin tahu, masih ada yang penasaran khusus warga sekitar, silakan mau jalan-jalan lihat. Tadi juga sudah ada yang melihat. Alhamdulillah, katanya dilihat di Facebook bagus, guys. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa sedekahnya. Like, subscribe, dan bila perlu boleh. Ini daun jeruk. Yang ini untuk masak nih bagus. Dan juga ini bagus juga ya, guys. Untuk dimakan, untuk ngilangin bau badan, dan juga katanya untuk asam lambung juga. Wallahu a'lam bishawab. Penting kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.